sekarang kita lagi di warungnya Mama Kindai. Itu orangnya namanya Mama Kindai. Dan buat kalian yang mau kesini dari pusat kota, dari alun-alun Brebes itu tidak jauh, kisaran 47 km dari pusat kota. Silakan yang mau kesini datang aja, harga tiketnya murah sekali, hanya 5.000 satu orang. Dan kalau kesini ajak teman-teman kalian biar seru liburan di desa Dadablangan Cawit Kabupaten Brebes. Kalau ingin lihat medan rute mau ke wisata Dadablangan Cawiri ke sini, nanti saksikan videonya sampai habis ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Halo, kembali lagi di channel Seputar Brebes. Kami lagi di wisata Dadablangan Dusun Cawiri dan kita mau tanya-tanya langsung sama pengelola di sini. Di sini juga ada Bapak, siapa Pak namanya? Dengan Bapak Wasmat. Dengan Bapak Wasmat. Pak, kita di sini dari Seputar Brebes mau tanya-tanya asal mulanya jadi wisata di sini itu gimana, Pak? Ya, asal mulanya jadi wisata di gardu pandang Bukit Dadablangan ini. Jadi awalnya ya dari si pemancing itu selalu memakai jalur sini. Ya, terus lama-kelamaan akhirnya kami selaku warga di Cawiri itu jadi menikmati untuk membuat atau
bagaimana kalau kita istilahnya Riwan ini untuk dibikin rintisan wisata. Nah, selama COVID ini gimana pemasukannya, Pak? Apa tambah tahun tambah menurun karena COVID atau gimana, Pak? Ya, selama ada COVID ini, dari bulan-bulan kemarin ini selama 3 bulan itu kami tetap melaksanakan istilahnya himbauan-himbauan dari pemerintahan pusat maupun tingkat desa. Kami juga ditutup di sini. Jadi tidak melaksanakan kegiatan untuk di lokasi gardu pandang Bukit Dablang. Berarti di sini tetap mematuhi protokol kesehatan ya, Pak ya? Bener ya? Alhamdulillah kami selalu memakai protokol kesehatan karena kami selalu menjaga, karena protokol kesehatan itu kan harus kita patuhi karena untuk menjaga dan segi keamanannya, dan untuk siapa tahu yang namanya juga hal-hal yang tidak diinginkan itu kita melimpah dari kita. Ya, terima kasih Bapak atas bincang-bincangnya. Tadi namanya Bapak siapa? Bapak Emot Wasmat. Bapak Emot Wasmat, terima kasih. Bapak Emot, terima kasih Bapak Emot telah berbincang-bincang sama kami. Kami dari Seputar Brebes, mereview wisata Kabupaten Brebes. Barangkali teman-teman ada yang mau wisata, yang mau pengen dikunjungi itu wisata apa aja, silakan komen di bawah video. Atau terus jangan lupa di like, subscribe, dan komen ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.